Asik, 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 asik. Oke, dari gambar pertamanya udah kelihatan banget ya guys. Aduh, tinggal banget. Ini gak jelas banget. Aduh, ya ampun. Oke. Aduh. Mirasa Konnichiwa. Yo guys, hari ini aku mau kolaborasi. Kita kedatangan tamu yang super spesial, yaitu Erika Ricardo. Mungkin bisa perkenalan diri dulu kak. Kak, Dek. Jadi Dek ya, oke Dek. Jadi, hai semuanya, nama aku Erika Ricardo. Biasanya aku bikin art challenge di TikTok. Dan aku juga biasa bikin hashtag lukis di. Kali ini aku bakal lanjutin sesuatu yang kalian tunggu-tunggu. Dan itu adalah lukis di celana putih favorit aku yang dikasih sama papaku guys. Sampai akhirnya udah selesai dan ini adalah hasilnya. Jujur ini kayaknya celana paling keren deh. Jangan sampai tuh laptop ikutan dilukis juga. Yuk kita lukis aja. Dan guys, ini adalah hasilnya. Ini laptopnya penuh ilustrasi. Dan kira-kira lukis di mana lagi ya guys? Kapan lagi? Kak, coba pakai kuku orang. Udah pernah belum? Pakai kuku sendiri aja belum, gimana pakai kuku orang? Tapi demi konten ini, aku sengaja ngepotong kuku selama 1 minggu. Dan ini adalah hasil karya abstrak yang bentuknya kayak bunga. Jujur ini favorit banget guys, kapan-kapan lagi. Jadi aku lukis di mana-mana gitu. Dan kontennya aku tuh rata-rata tentang art, tentang ya vlog-vlog gitu sama travel gitu. Jadi kalian bisa cek aja di YouTube dan di TikTok aku guys. Yo, iya. Jadi Erika Ricardo ini ya guys ya, art, anak-anak art banget gitu ya. Dan di komen di YouTube aku kayak banyak gitu loh yang nyuruh kayak, Bang Jerome, coba dong collab sama Erika Ricardo gitu, diajarin art gitu. Nah, for your information, aku kan anak matematika nih ya kan? Dan aku tuh super-super gak bisa yang namanya art gitu. Kayak, gak ada bakat gitu. Bisanya tuh nulis ini, rumus, gambar rumus bisa, gambar segitiga, lingkaran, pokoknya yang ada di matematika itu bisa. Tapi gak apa-apa. Manusia itu memang ada kelebihan dan kekurangan ya guys. Asik. Loh bener kan, kita perlu mengetahui apa yang menjadi kelebihan kita dan fokus di sana gitu. Yes, bener banget, setuju ya kan? Oke, jadi kolab kali ini, kita ngapain nih? Kita bakal art challenge 30 seconds bareng-bareng. Art challenge 30 seconds, oke okay. Jadi gimana tuh maksudnya? Jadi kita pokoknya pilih topik-topiknya, terus kita harus gambar tuh cuman selama 30 detik doang gitu. Okay. Terus kita lihat, kita kayak kita bandingin hasilnya kayak gimana gitu. Kalian gak bisa melihat perbedaan dan ya antara anak matematika dan anak sastra gitu. Eh, kamu anak sastra bukan sih? Anak bisnis aku. Oh, kamu anak bisnis tapi anak hobinya bisnis. Gambar gitu. Iya. Oke, okay, kita akan mulai. Ini udah ada timer di sini. Aduh, tiga banget. Aduh. Biasanya kalau battle matematika atau collab yang battle-battle gitu tegang juga sih, cuma kan kayak aku merasa bisa gitu loh, kayak matematika gitu kan. Kalau ini tapi ini kan gak ada menang kalah ya, jadi jadi ya tegang aja, tegang biasa. Okay. Seru-seruan guys, seru-seruan ya. Oke, apa nih temanya? Jadi kamu dulu deh, kamu pilih 5, aku pilih 5. Waduh, gitu. Oke. Gue deg-degan, lo yang milih gue yang deg-degan. Tiba-tiba rumus Pitagoras, gimana ini? Oke, okay, topik pertama favorit aku ya. Makanan, oke okay. Topik pertama. Makanan apa aja? Makanan Indonesia deh. Makanan Indonesia. Mikir nih, mikir. Oke, makanan Indonesia ya. Satu, aduh ah! Satu, dua, tiga, go. Oke okay. Bentar. Ini gua grogi banget, sumpah. Aduh, grogi ayam gimana ya, gambar ayam? Grogi banget, abis. Aduh, gambar ayam gimana ya? Oh, gitu. Ini ada cabai-cabainya di sini. Gambar sendok. Aduh, sendok gimana ya gambarnya? Sendok, garpu. Mantap. Udah belum. Hampir 2 detik lagi. Okay, udah. Oke, okay. Ini gak jelas banget. Aduh, ya ampun. Ini coret-coret, Jar. Ini gue malu banget. Okay. Ini aku malu banget. Oke, okay. Kasih tunjuk ya. 1, 2, 3. Tunjukin. Beda. Itu apa? Itu apa, Jar? Bagus banget. Bagus banget. Ini gak ada. Dada, ini apa? Ini piring ceritanya. Cuma proporsi atas sama bawahnya udah beda kan. Jadi kayak jamur. Terus titik-titiknya nasi. Titik-titiknya nasi, sendok garpu,
ayam goreng. Ayamnya berdiri. Ayam berdiri. Sambel. Oh, oke. Oh, ini mie goreng. Ini ada timunnya di sini. Ini mie, ini sendok sama garpu. Kok kayak ini ya? Kayak real banget langsung gitu, kayak real banget gambarnya dalam 30 detik. Oke, lanjut lagi. Itu ngotot banget ayam berdiri. Ayamnya berdiri. Ini ayam kayak balon. Aduh, malu aku. Oke, dari gambar pertamanya udah keliatan banget ya, guys. Aku, dalam pikiranku, mungkin si Adika tuh mirip-mirip lah kayak gini gambarnya. Ternyata super-super beda kualitas ya, guys. Aduh, ini coba banget. Gambar pertama lo, aduh. Oke, topik berikutnya, Adika. Aku yang pilih ya. Oh, gajah. Gajah. Oke, 1, 2, 3, go. Gajah tuh gini, ada lainnya. Mukanya gini, badannya gini, gini. Kaki gajah ada berapa ya? Kaki gajah ada berapa ya? Mata, hidung. Ada mulutnya gak ya gajah? Oh, ada mulutnya. Hidungnya kan belalai. Hidungnya belalai. Ada apa lagi ya gajah itu? Ada bulu-bulunya. Udah selesai. Oke. 1, 2, 3. Gajah. Itu lucu banget gajahnya. Bagus banget. Tapi aku perhatikan yang beda dari kita itu adalah aku mikir untuk lengkapnya gitu loh. Mm-hmm. Kayak badan, pokoknya cepet gitu. Kalau kamu lebih detail. Mikir detailnya kayaknya. Iya. Detailnya. Mm-hmm. Jadi kayak matanya gitu, kayak di scratch-scratch gitu. Iya. Dia scratch-scratch gitu kan, guys. Aku semuanya satu, guys. Gajah apa ini? Boleh. Tolong. Itu lucu banget, tapi itu lucu banget. Itu kalau jadiin boneka tuh lucu banget tau, Jer. Iya sih. Bahkan aku telinganya sama kepalanya jadi satu garis gitu, maksudnya kayak, bulat gitu ya, bulat gitu garis. Iya, jadi bulat-bulat gitu. Iya. Oke. Parah sih. Ya ampun, bagus banget sih Erika, nggak masuk akal guys. Ya kelihatan ya, makin kelihatan bedanya. Aduh. Oke, berikutnya topiknya aku udah tahu nih. Kayaknya aku bisa menang yang ini guys ya. Buku matematika. 1, 2, 3. Selesai. Bentar, ini ada yang ngakak, bentar. Oke. 1, 2, 3. Dadah. Ini, aku tulis E sama dengan MC kuadrat. Itu bukannya rumus fisika ya? Gak apa-apa. Itu termasuk matematika sih. Oh, termasuk matematika, oke. Oke, jadi kelihatan dari bukunya, emang Erika kayak art gitu loh, tapi dari isinya ini berkualitas guys. Erika tampak keluar buku ini, isi bukunya ya, jadi gabungan guys ya, bisa digabungkan. Jadi ini kalau bukunya Erika itu dalamnya kalau dibuka ya, kayak gini. Iya. Bener. aduh menyedihkan sekali. Oh, aku udah ada ide nih. Oke. Kamu tau gak sih gambar yang paling legendaris di Indonesia? Dua gunung, matahari. Oh iya, iya, iya. Nah, gambar itu tapi sedetail mungkin dan cara kamu sendiri. Oke, siap. Oke ya. Oke. 1, 2, 3. Udah. Oke. Wah. 1, 2, 3. Wow, keren banget. Lumayan lah ya. Oke, lumayan lah. Itu keren sih. Itu detailnya keren banget sih. Keren. Suka dong. Ini ada ininya ya kamu? Apa? Ada scratch-nya. Iya, ada scratch-nya. Iya, kayaknya aku lebih ke itu detail. Itu kamu apa itu? Apa? Itu kamu garis-garis itu apa? Garis-garis yang di bawah itu apa? Ini aku salah. Aku pikir kan salah semua. Terus, oh iya, ada jalannya di tengah. Lupa ditambahin jadi begini. Wah. Kayaknya kali ini aku lebih bagus nih, guys. Lebih bagus. Gak ada detailnya sama sekali ini. Rumputnya keren. Apa? Rumputnya. Okay. Ini sungai, terus ada kayak arusnya sama ada batu-batuannya gitu di samping. Oh, itu sungai.
Iya, ada sungai. Oh, sama ada batu-batuannya. Itu keren sih, itu keren. Jerome menang di sini. Tapi kenapa ya di Indonesia itu kalau orang disuruh gambar pemandangan pasti gambarnya kayak gini? Kenapa ya? Kamu dari mana itu? Kamu nggak tahu sejarahnya? Nggak tahu. Jadi dulu ada yang terkenal banget pelukis, terus dia di stasiun TV disuruh ngajarin seluruh guru-guru Indonesia. Dia ngajarinnya ini. Terus jadi guru-guru ngajarinnya kayak gini ke murid-muridnya. Oh gitu. Iya. Ada di internet, cari aja di internet. Aku waktu itu sempet cari juga kayak penasaran gitu kan, kenapa kayak gini sih gitu. Jadi salah satu kurikulumnya gambar ini gitu. Oh, wow. I see. Oke, berikutnya gambar perkotaan. Oke, 1, 2, 3. Udah. Ini berantakan banget, ini jelek banget, ini jelek banget. 1, 2, 3. Oke, jadi Erika dari perspektif jalannya lurus ya, aku dari samping gitu. Iya, bener-bener. Itu ada mobilnya keren banget. Itu apaan sih? Itu sekolah atau? Hotel. Keren banget, itu kayak di film-film gitu loh, yang kayak dari drone gitu, drone view. Iya, kan? Aku mikirnya 3 dimensi gitu kan, jadi kayak kota. Cium gitu. Wah, keren banget sih. Ini gambar anak bocah sih, aku bener-bener bocah sih guys. Kalau gambar. Tapi itu lucu banget, itu lucu banget. Tapi aku, apa ya, kadang bedanya itu dari proporsinya. Kalau aku bener-bener kayak bocah gambar, jadi yang penting, oh ada mobilnya, ada rumahnya gitu. Kayak proporsinya sesuai gitu. Gak sesuai sama sekali. Ayo, lanjut ya. Gambar peta Indonesia. Oke. Ingat gak? Ingat. 1, 2, 3. Udah selesai. Oke. Aduh, aku di otakku ada gitu, tapi pas digambar jadi aneh, jadi susah gitu. Oke, yuk. 1, 2, 3. Itu Kalimantan. Iya, Kalimantan. Kayak kal gitu kan. Ah, itu Sulawesi. Kan itu bukan Kalimantan ya? Kayak itu Sulawesi, Jet. Oh ya, kayak Sulawesi ya, yeah. Iya, Sulawesi. Nah, dulu kalau gak salah aku pernah dengar kayak cara ngafalin peta itu, kak. Kan kak nih, Kalimantan gitu. Bukan ya? Kak itu Sulawesi ya? Kak itu Sulawesi. Yang bulat itu ya kalau gambar itu Kalimantan ya di sini. Oh, yang Papua bentuknya harusnya kayak agak ada kayak kayak bebek, kayak bukan bebek, kayak moncong. Ayam. Iya, kayak ayam. Kayak ada moncongnya gitu, ada kayak kepalanya gitu. Iya. Di otakku ada gitu tapi enggak bisa digambar. Bulat-bulat semua. Bulat-bulat semua. Oke lah. Berikutnya, gambar mobil. Aduh, aku dulu aku suka banget gambar mobil. Sekarang udah lupa caranya. Oke, 1, 2. Dulu aku bisa. Dulu. Kemana kemampuanku? Dulu, anjir. Dulu. Aduh. Aduh. 1, 2. Dulu gak kayak gini gambarku. Oh, ini aku tabak depan. Tampak depan. Aduh, dulu kayak gini loh kabarku. Gimana ya dulu? Jadi tampak depan, aku tampak agak naik tapi miring. 60 derajat drone. Itu ada apinya belakang. Ada apinya, keren banget. Ada iya, api. Iya, ini mobil racing ya, racing. Oh. Oke. Okay. Boleh lah. Aduh, dulu kayak gini loh kabarku. Gimana kabarku? Oke, okay, next. Next. Gambar bunga. Oke. Okay. Bunga apa aja? Siap. 1, 2, 3, go. Udah selesai. Okay, udah. Ini aku tapi nggak apa. Kabar opo kira aku nih. 1, 2, 3. Apa itu? Bunga empat kelopak. Bukan balik-balik. Ini malah jadi kayak emang anak-anak loh yang ditiup. Oh iya. Itu loh. Itu lucu sih. Ini aku gambar bunga anggrek. Bunga anggrek, bagus banget detailnya.
Oh iya, harusnya gitu ya bunga ya? Bunga, bunga tuh soalnya kayak gini. Apa sih kalau biasa orang gambar? Iya. Bentar. Iya, iya. Oh iya, gini ya kan harusnya ya? Iya, gini. Kok aku malah, ya ampun apa ini ya? Aku tadi bayangin bunga matahari kan? Bunga matahari gimana ya? Bunga matahari kayak gini. Itu bunga mataharinya sih sempat kelopak, Jer. Sisanya hilang. Ya, positive thinking. Yeah, positive. Oke, berikutnya. Gambar YouTube play button. lihat dulu. Udah? Udah. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oh, wow. Oh iya, harusnya gitu ya. Aku lupa. Aku selalu harus, oh, harusnya kayak 3 dimensi gitu ya. Iya, YouTube-nya di bawah. Aku salah. Aku tahu YouTube-nya di mana. Gimana caranya? Oh, ada YouTube-nya ya logonya. Iya, YouTube-nya di bawah. Aku malah enggak taruh YouTube ininya, tulisan YouTube-nya. Iya, di situ ada YouTube ya. Oh, harusnya aku gini ya. Kalau mau 3 dimensi harus diginiin ya. Iya, dibikin kayak. Kayak dibuat. Nah, iya. Benar. Kalau misalnya mau buat sparkling itu gimana sih efeknya sparkling? Maksudnya sparkling kayak gimana? Kan YouTube gue pernah kayak ada kaca gitu. Misalnya kamu gambar kaca gimana gambarnya? Oh, kalau aku gambar kaca kayak nunjukin kalau itu sparkling gitu loh. Misalnya atau mengkilat kaca, gitu. Terus aku gini. Kalau sketsa biasa kan, aku cuma gini doang. Oh, kayak gini-gini ya? Iya. I see. Oke, terakhir. Cari yang lebih unik kali ya, bentar. Wajah orang kali, apa ya? Gambar kajahian. Okay. Gambar kajahian. Mau search dulu gambarnya. Aku ada bayangan. Search gambarnya dulu ya, bentar. Okay, untuk yang kali ini kita, ya udah 30 detik apa deh? 30 detik apa, Pak? Bang Yan. Oke. Aku bisa nih harusnya. Sebagai adiknya, aku bisa gambar ya. Bang Yan, tolong lihat ya. Dengan bayangan ya, gak boleh dengan ini. Oke. Okay. Setelah selama 22 tahun aku mengenal dia, selama aku hidup. Dari kecil tinggal terus, hampir tiap hari teleponan. Aku pasti bisa gambar muka. 1, 2, 3. Ini jadinya gimana? Maaf banget. Aduh. Mirip banget sih ini. Wow. Wah, ini kakak banget. Aduh. Wah, ini mirip banget sih. Oke. Oke, udah ya. Oke. 1, 2, 3. Mirip banget. Mirip banget kan, guys? Aku kumisnya kurang kumis sih. Ini bangian banget sih ini. Aku lihat ini langsung. Aku mau tambahin kumis. Aku mau tambahin kumis bentar. Ini kumisnya tuh kan, kumis. Oh. Terus kumisnya kayak ada lelenya gitu. Nih, aku ikutin gambar ini nih. Oh. Ini sih bangian banget ya. Mantap, Bang. Mirip banget sih, fix. Pasti kalau Bang nonton video ini dia pasti kayak, wah, itu aku banget sih, gitu. Iya. Langsung kayak, oh, itu aku, gitu. Jelas. Oke, okay. Ya kan, Bang? Mantap. Wow, gila. Seru banget. Wah, seru banget, guys. Asik. Seru banget, beneran. Oke, okay. Jadi sekian acara sekali ini, guys. Bareng Erika. Kalau misalnya kayak ada ide lain, ya misalnya apa kayak ada ide lain, silahkan taruh komen. Nanti kita bakal, ya, bakal kan ya? Iya, bakal dong. Kalau ketemu jadwalnya cocok ya. Ini aja nemunya agak ini. Dan kita syutingnya jam 2 pagi sini, guys. Sekarang udah 2:30 pagi. Sini jam 12. Berarti di sana jam 12. 1:30 pagi, di sini jam 2:30 pagi. Iya. Waktunya itu sangat-sangat malam ya. Iya, sibuk sekali. Thank you R udah nyepetin hari ini. Thank you. Seru banget asli. Udah ngajak, gila. Mantap banget. Ini seru sih, fun banget. Oke, jadi buat kalian semua sudah menonton, Arigatou. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan juga follow Erika Ricardo, oke? Okay? Ya, matane. Matamu. Cia. Thank you.
bye.